Hello, what's up guys? Welcome back to my channel, Wery Darmawan. Jadi guys, kita akan melanjutkan game yang Very Little Nightmares yang ke part berapa ini ya? Part 4. Oke guys, jadi di video sebelumnya kalian sudah lihat kalau si Yellow Jacket-nya ini dia sudah ketahuan dengan monster yang tangan panjang itu guys. Oke, jadi kita akan melanjutkan lagi gamenya Very Little Nightmares ini guys. Oke, semakin seru ya tentunya, dan aku main gamenya pun juga semakin antusias. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan di sini kita sudah mendapatkan beberapa ya secretnya, atau bisa dibilang rahasianya sudah 6 guys. Dan sisanya semoga saja kita bisa ketemu guys sampai ke 18. Dan kita lihat apa yang akan kita dapatkan nanti. Oke, coba kita. Oh, di sini bisa tarik kayak kursinya. Lalu apakah kita bisa naik ke atas? Bisa. Oh. Apakah bisa ditekan? Iya, benar. Oke, lari ke dalam sini. Masuk. Lalu ada apa lagi di sini? Kayaknya kita naik. Belum bisa ya. Oke, coba kita cari jalan yang lain. Apakah bisa didorong? Hampir mati dong. Ya ampun. Oke, bisa naik. Oke, bisa naik. Oh. Oke. Oh, jadi kita naik ke atas, guys. Karena pintu yang sebelah kanan itu terkunci dan kita melewat jalan pintas untuk bisa ke ruangan sebelahnya. Ya. Kita lihat, guys, apa yang akan terjadi di sini. Kita belum tahu. Oh my God. Mengerikan guys. Tadi kalian lihat gak sih? Monster yang tadi itu monster baru guys. Dan kepalanya itu ke bawah guys. Dan punggungnya itu ke atas. Terus jalannya melayang lagi guys. Ya ampun. Asli mengerikan. Tapi yang aku salutnya dengan Very Little Nightmare-nya ini, si Yellow Jacket-nya ini, dia berani guys. Dia berani sendirian di tempat para monster ini. Gak tahu kenapa. Dan kita lihat di sini kayaknya ada yang mandi guys. Oke, coba kita buka apakah bisa. 1, 2, 3. Oke, gak ada apa-apa. Masih aman, terkendali. Oke, bisa ditarik. Ini apa nih? Bisa diambil. Lalu. Oh, jadi yang tadi itu, guys. Itu ada lubangnya, jadi gak bisa dimasukin. Nanti takutnya si Yellow Jacket-nya bisa keluar pula. Nah, di sini kita naikkan cuatnya.
lalu kita naik lagi ke atas. Oke, benar, kita naik ke atas. Apa ini? Didorong. Lihat tuh guys, lantainya guys. Kayaknya dia itu berlistrik. Oke, coba kita matikan airnya. Masih berlistrik juga dong. Oh, coba kita matikan kuasnya. Apakah listriknya masih ada atau tidak? Oke, kita matikan kuasnya. Kayaknya kuasnya itu sumber listriknya, guys. Nah, kayaknya sudah aman nih, guys. Dan kita bisa ke sini. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah ada jalan rahasia di sini. Kalau nggak ada ya bagus. Kalau ada ya lebih bagus, bener nggak? Nggak ada kayaknya, guys. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam. Oke, kita lihat lagi, guys. Teka-teki seperti apa lagi yang akan diberikan oleh game ini kepada kita. Di situ ada Nom, dia mengambil kayak sepatu itu, guys. Gak tahu sepatunya untuk apa dia ambil. Oke, di sini kita coba jalan lagi. Kayaknya kalau kita kena gas itu langsung mati deh. Oke, kita harus hati-hati, guys, lewatinya. Oke, aman. Oke, aman juga, bisa. Nah, kabur kan? Oke. Gak tahu ini sepatunya untuk apa, guys. Tapi pastinya nanti ada kegunaannya sepatu ini. Oke, kita tunggu lagi, guys. Jangan sampai kita terkena asapnya. Oke, lari. Yep, bisa. Coba kita pikirkan, sepatunya ini untuk apa? Apakah untuk ini? Oh, sesuai dugaan aku, guys. Jadi sepatunya ini untuk dilempar ke sini agar pintunya terbuka. Iya, benar sekali. Dan di sini kayaknya ini tempat yang banyak jam itu, guys. Tuh kan, benar kan? Apakah monsternya mengejar kita atau tidak? Kita lihat, guys. Di sini aku juga takut, guys. Kalau misalnya dikejar, pasti mengerikan sekali. Oke, di sini kayaknya ada jalan rahasia lagi. Coba kita masuk. Ya, bisa kan? Oke, kita coba buka. Dan ini sudah yang ke-7, guys. Sudah yang ketujuh. Oke, sebentar lagi kita akan melengkapi achievement-nya. Semoga. Oke, semoga, guys. Semoga bisa. Karena kalau yang jalan rahasia kayak ini benar-benar harus teliti lihatnya. Kalau misalnya tidak teliti, pasti akan terlewat jalan rahasianya. Oke. Kok pintunya ketutup sih? Ini tadi pintunya terbuka gak sih, guys? Bener gak? Terus tiba-tiba sekarang tertutup. Ya, gak tahu. Oke. Kayaknya sepatunya diambil, guys. Aku ketinggalan. Oke, bentar ya, aku ambil sepatunya dulu, guys. Dan di sini aku akan skip. Oke, guys, jadi aku sudah ambil sepatunya lagi. Dan cukup jauh ya kalau misalnya si Yellow Jacket ini ambil sepatunya, karena ya larinya itu lambat, guys.
Oke. Kita lihat lagi di sini. Puzzle seperti apa lagi yang akan diberikan oleh game ini. Semakin seru puzzle-nya, semakin keren abis gamenya ini. Oke, coba kita naik. Oke, bisa naik guys. Dan ini kayaknya kita dorong papannya. Oke, benar. Oke, ganti tangan dulu guys, pegel guys. Nah, di sini kayaknya kita tarik ini. Oke, lalu kita lari cepat. Sliding dong. Si Yellow Jacket-nya dia sliding, guys. Bisa sliding juga. Oke, di sini ada apa? Kita lihat. Kayaknya di sini ada korek api. Oke, hidupkan. Terkejut dong. Oke. Mati guys, coba kita ambil lagi korek apinya. Mana tahu nanti di sana membutuhkan api lagi guys untuk menghidupkan lampunya ini. Oke, coba kita jalan lagi. Yah. Kok mati sih? Coba kita ambil lagi guys korek apinya. Terus ke sini. Hidupkannya dari sini. Oh, bisa. Dan kayaknya kita harus cepet guys ke sininya. Oh, itu dia. Ayo, go. Mati dong. Oke, harus cepat ini guys. Jadi pada saat kita sudah ambil ini, kita langsung lari ke sini. Ambil apinya. Lalu lari lagi sekencang mungkin. Dan ke sini. Dan hidupkan. Oke, benar. Di sini ada apa ini? Oke, tidak ada apa-apa, guys. Kita lanjut lagi jalannya. Oke, ke sini. Lalu, apakah bisa naik? Ya, bisa naik. Kita jalan terus. Kita lihat. Kayaknya di situ ada musik box, guys. Dan kita bisa membukanya. Sepertinya ya. Oke, di sini ada apa? Oke, ini teka-teki lagi, guys. Mari kita pecahkan bersama-sama. Coba kita tes tarik tuasnya yang di sini terlebih dahulu. Oke. Lalu kita naik ke atas. Kita cek lagi di sini apa yang bisa. Oh, tidak bisa. Nah, coba kita ke sini. Kita ambil dulu guys ini guys. Bisa kan nih? Oke, bisa kan? Iya. 8/18. 10 lagi guys. Semangat. Di sini bisa turun. Oke. Tuasnya bisa ditarik. Dan naik lagi. Oke. Lalu turun. Dan tarik tuasnya. Oke, naik lagi. Oke, sepertinya kita berhasil, guys. Ya, puzzle-nya masih gampang lah ya, bener gak? Kalau menurut kalian gimana, guys? Kalau menurut aku sih, ya masih gampang lah ini puzzle-nya.
masih bisa diselesaikan. Oke, coba kita masuk lagi ke dalam sini. Kita lihat ada apakah di dalam sini. Oke. Sepertinya di situ gak bisa jalan ya, guys. Jalannya hancur. Coba kita naik. Di sini apakah ada jalan? Tidak ada. Jalannya hancur ini. Lari. Hampir dong, gila. Oke. Wah. Kayaknya ini musik box lagi. Apakah benar? Iya, benar. Oke guys, sebentar lagi kita akan menyelesaikannya. 9/18. Oke. Coba kita turun ke bawah. Gimana nih turunnya nih? Oke. Seluncur. Coba kita tes di sini apakah ada sesuatu. Gak bisa dong. Kependean lu. Yellow jacketnya kependean guys, jadi gak bisa naik. Coba kita ke sini, dalam sini. Kita lihat ada apa di dalam sini. Ya ampun, gila guys, mengerikan banget. Gelap, takut. Coba. Kayaknya itu ada teka-teki guys di atas itu. Coba kita ingat ya. Kayaknya nanti itu bakalan berguna, kayaknya. Soalnya tidak mungkin game Fairy Little Nightmare ini tiba-tiba dia mengeluarkan kayak gambar seperti ini. Itu kayaknya jarang sekali guys. Oke, bulat, XX, bulat. Oke, coba kita buka lagi pintunya. Kita ke pintu sebelahnya. Nah, kan? Apa yang aku bilang kan bener kan? Karena itu tak mungkin guys. Kalau sesuai logika, gamenya itu tiba-tiba dia munculkan gambar seperti itu kayaknya jarang sekali guys. Dan ya kita lihat sekarang kayak gambar yang tadi itu akhirnya berguna juga guys. Ya untuk menyelesaikan puzzle seperti ini. Tadi bullet, XX bullet. Coba ini bullet. X ini berarti gak usah dihidupin guys ya, seharusnya. Bullet, XX bullet. Oke, coba kita tes. Hidupkan. 1, 2, 3. Kok mati sih? Coba kita tes lagi guys. Coba kita tes lagi. Kita coba hidupkan semuanya. Hidupkan. Hidupkan. Gak tahu ini yang masih meledak atau tidak guys. Coba kita tes lagi sama-sama, oke? 1, 2, 3. Ya ampun. Kasian dong Yellow Jacketnya. Oke guys, di sini coba aku tes ya, selang-seling. Pertama kan tadi kan di gambarnya itu dia bulletnya di sebelah ujung sini, ujung kanan. Lalu coba kita tes di sebelah sini guys. Kita coba tes hidupkan. Oke. Kayaknya listriknya hilang gak sih, bener gak? Atau cuman dugaan aku saja guys? Kayaknya hilang ya, bener ya hilang ya.
Nah, coba kita naikkan tuasnya, apakah meled? Oh, tidak meledak, aman. Nah, di sini ngapain lagi? Apakah kita ke ruangan sebelah lagi, yang tempat gelap gulita itu, guys? Coba kita ke sini. Iya, benar kan, guys? Nah, coba kita lihat. Dari tadi bunyi apa itu, penasaran? Oh, bunyi si Nom ini, ya ampun, kira apa dong? Oi, bangun, oi, bangun, bangun. Tidur aja mulu. Nih, gua siram nih pakai air nih. Jahat banget. Lari kemana lagi tuh dia? Coba ya, kita kejar dia, kemana dia? Hei, jangan lari lu. Kemana lu? Hei, kemana lu? Asik-asik tidur, gak tahu di sini banyak monster. Nah, kan? Tangkap lagi, guys. Kabur lagi dia. Kejar terus, guys. Oke. Kayaknya dia di dalam ruangan sini lagi, seharusnya. Coba kita lihat bener gak nih? Iya, bener kan? Nah, tadi karena pintunya bisa ditutup, coba kita tes tutup pintunya. Dan coba kita tes tangkap. Tuh, bener kan? Ayo lo, kemana lo? Ayo, ayo, ayo. Tuh, makanya kabur-kabur. Nah, kayaknya kita pakai si Nom ini untuk naik ke atas sini. Bener gak nih? Tuh, bener kan? Oke, guys, kita lihat. Kita kemana ini di bawah turunnya? Ke tempat sampah dong. Oke, coba kita turun. Apa itu? Apa itu, guys? Kayaknya itu hantu, guys, ya. Apa monster? Kayaknya monster itu, monster bawah tanah. Lari. Asli mengerikan. Salah tekan, guys, salah tekan. Oke, kesini. Kok gak bisa sih? Lari. Naik. Aman. Gila. Jantungan aku, guys, sumpah. Jantungan. Baiklah, guys. Nah, jadi videonya sampai di sini dulu. Kan tadi kita sudah lihat, guys, kalau kita sudah menemukan monster yang baru, guys. Dan itu monsternya itu mengerikan, guys. Soalnya dia itu melayang. Dan kepalanya itu tadi kita lihat kepalanya panjang, guys. Oke, dan di sini kita menemukan monster yang baru, monster bawah tanah, guys. Dan apa yang akan terjadi dengan si Yellow Jacket-nya, ya kita lihat saja di video part selanjutnya. Oke, guys. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. See you the next video. Bye-bye. Salam gamers.